استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Sama-sama kita mulakan bicara ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bahagia al-fadil Tuan Imam Ustaz Man Isa bin Al-Rahman. Bahagia seluruh para pegawai masjid dan kuasa qaryah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita sama-sama pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita berkumpul dengan tujuan kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sekali saya mohon maafkan atas sedikit kelewatan yang berlaku, atas faktor-faktor yang tak dapat dielakkan. Saya nak mulakan tafsir Al-Munir pada malam ini. Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Saya nak mulakan dengan sebuah kisah seorang orang kaya yang hartanya banyak, tetapi dia mewasiatkan kepada anaknya agar nanti bila dia mati, tolong pakaikan 2 stokin buruk di kakinya kerana stokin ini banyak kenangan yang telah mengubah hidupnya daripada miskin sampai kaya. Bila ayah dia mati, maka anak-anak ni menunaikan wasiat ayah dia nak mandikan jenazah, nak tanam dengan nak pakaikan stokin yang disuruh oleh ayah dia. Kemudian bila imam yang menguruskan jenazah nak urus jenazah, imam tak bagilah. Dia kata, kita orang Islam ni tak ada apa benda yang melekat di badan kecuali kan kain putih. Kan 3 helai kain putih ni saja yang akan kita balut. Ini tak boleh. Jadi anak ni dah marah, dia kata tak boleh, ni adalah wasiat ayah saya. Kalau tak kena ayah saya, Tok Imam pun masjid ni tak akan terbangun cantik macam ni. Cantik ni sebab ayah saya yang bagi duit. Tanah ni pun ayah saya beli, masjid ni pun ayah saya yang buat. Kan? Pendek cerita tuan-tuan dan puan-puan, bila Tok Imam tak bagi, anak nak buat juga, maka datang seorang pemegang wasiat, buka kertas wasiat. Kan? Jadi mungkin ayah dah pesan dah dekat pemegang amanah ni, hang bagi cepat-cepat. Bila aku dengar aku mati, hang pergi jumpa siap-siap anak-anak aku ni. Maka dia pun pergi, maka dia buka surat tersebut, maka dia kata, dalam ayat tersebut, ayah dia tulislah. Dia kata, ayah tahu bahawa sesungguhnya di saat dan ketika ini kamu sedang berselisihan faham dengan Tuan Imam. Tuan Imam nak suruh buat ikut apa yang telah diajak Rasulullah dengan pakai kain tanpa ada apa-apa pakaian yang lain. Tapi kamu anak-anak, ayah tahu bahawa anak-anak sayangkan ayah dan nak melaksanakan wasiat yang ayah berikan, suruh pakai stokin buruk. Stokin buruk eh? No. Tetapi sebenarnya yang signal isyarat yang ayah nak beritahu bukan ayah nak suruh pakai sangat stokin buruk ni, tapi ayah nak beritahu anak-anak dengan kekayaan yang ayah miliki, bukan takat kekayaan, bukan takat harta, duit, wang berjuta-juta, hatta stokin buruk ni pun bila ayah mati, ayah tak boleh bawa balik ke akhirat. Ayah saja buat begitu supaya nanti ayah nak beritahu, hatta stokin buruk ni pun ayah tak bawa balik akhirat, apatah lagi ayah harta ayah yang ayah tinggalkan kepada anak-anak. Tuan-tuan, moral story ni ialah bahawa dalam hidup kita sayang macam mana pun dia tak boleh bawa sampai ke akhirat. Kalau apa yang Allah berikan pada kita itu tidak hubungkan dengan Allah, kalau apa yang Allah berikan pada kita hubungkan dengan Allah, kita akan dapat.
anak, kita hubungan dengan Allah, kita akan dapat pahala anak masa kita mati. Harta yang kita ada, kita hubungkan dengan Allah, kita akan dapat waktu kita mati. Tanah, masjid, kereta, rumah, apa saja yang kita miliki, kalau kita hubungkan semua itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan dapat. Tapi kalau harta, apa saja yang Allah beri, tenaga, apa saja Allah bagi, tak dihubungkan dengan Allah, maka kita orang-orang yang rugi. Lanakunanna mil khasirin. Kita jadi orang yang rugi sebab tidak menghubungkan sesuatu itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk bertafsir Al-Munim pada malam ini ke surat 2341. Kita masuk pada ayat ke-19. No? Minggu lepas saya tak main, kita berhenti pada 9 hari bulan 9. Pada ayat 19, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang, masih lagi tentang nikmat yang Allah berikan dalam syurga. Allah sebut pada ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan ketika itu dalam ayat 19 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan ketika itu mereka dilayan oleh bidadara-bidadara ataupun pelayan-pelayan di kalangan orang-orang lelaki yang sentiasa muda, yang sentiasa mengelilingi mereka. Dan apabila kamu melihat mereka, mereka menganggap, kamu akan menganggap mereka seperti mutiara yang bertaburan. Ayat 19. Dalam ayat ini memberi maksud, ahli syurga akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang sentiasa akan berkhidmat dengan pelbagai khidmat yang mereka berikan. Mereka akan kekal dalam keadaan muda, mereka akan berada dalam keadaan sangat menawan, dan mereka sangat berseri-seri dalam syurga nanti. Mereka tidak akan berubah menjadi tua dan pula tidak akan mati. Mereka kelihatan seperti permata yang bertaburan ketika mereka bertebaran dan menunaikan hajat orang lain dengan wajah yang sangat ceria, serta warna kulit, pakaian, bejana atau bekas yang sangat menarik. Kata Ibnu Kathir, tidak ada kiasan lebih baik daripada kiasan ini. Malah, tiada pemandangan yang lebih menarik daripada pemandangan permata yang bertaburan di tempat yang indah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin semua sekalian, ayat ini menceritakan tentang, masih menceritakan tentang nikmat syurga Allah. Tuan-tuan mesti tengok tak cerita-cerita yang dia bawa cerita, tengok filem-filem kadang dia nak gambarkan alam bunian. Kan? Kadang-kadang filem-filem yang nak, dia nak gambarkan alam bunian, dia nampak macam cantik, macam ajaib alam bunian. No? Ini cerita. Digambarkan alam bunian ini tak sama dengan alam dunia, alam kita makhluk. Ini cerita ni. Digambarkan macam cantik, benda yang kadang-kadang laut, ayat laut tu dia tak macam ayat laut kita. Masuk tu macam kita masuk kat lukisan. Kan? Kita masuk macam masuk kat lukisan. Jadi kita boleh tengok, kita ish, ada kalau ada seronok, kita rasa seronok dengan melihat pemandangan tersebut. Bila mai pula, mai perempuan apa? Perempuan cantik-cantik tu. Dalam cerita tu, dalam cerita dia sebut bahawa perempuan ni dah tua dah. Lepon ni kalau ikut umur lepon ni ratus tahun, tapi disebabkan lepa bunian dia nampak muda. Walaupun bunian. Kan? Ini saya sebut cerita nak, saya nak bagi tuan-tuan faham, bukan nak cerita pasal cerita tu. Kadang-kadang kita tengoklah cerita yang ada orang buat tentang pontianak. Dia buat paku tentang belakang, tak apa. Paku. Apa saya paku, kita tak tahu dalil buat paku belakang ni, tak ada dalil pun. Ini adalah pemikiran ataupun imajinasi orang-orang kita. Buat paku belakang. Kalau tarik jadi tua, kalau bubuh jadi muda. Kan? Jadi bila kita dibuat paku ni, muka sekak. Walaupun umur dia mungkin 1,000 tahun. Ini gambaran, wish cantik. Itu gambaran yang kita boleh tengok dalam TV. Tuan-tuan, ni gambaran dalam syurga yang Allah cerita dalam Quran. Saya sebutnya tuan-tuan sebab kadang-kadang kita tak terasa cantik lagu mana. Cantik lagu mana, yang syok lagu mana ni. Tara TV hak tipu kita betul pun cantik. Apatah lagi Allah yang tidak menipu manusia. Digambarkan bahawa dalam syurga kita akan dikelilingi oleh lelaki-lelaki, pelayan-pelayan lelaki. Kalau kita mengaji bidadari, kita ada bidadari. Dalam syurga pun ada bidadara. Wildanun. Wildan ni kalau kita buka dalam surah Waqi'ah pun ada. Kita baca pagi-pagi kan. Ada surah Waqi'ah bercerita tentang Wildan Mukhalladun dalam surah Al-Waqi'ah. Malam ni kita jumpa pada ayat surah Al-Insan juga menceritakan Wildan Mukhalladun.
Wildan, walad, lelaki yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatufuna, mereka akan mengelilingi, akan rumun kita, buat apa? Bagi the best service. Wildan ni yang akan berkhidmat ni bukan seorang, ramai. Kita contoh, kita kalau kita lah ni kan tuan-tuan, tuan-tuan main masjid ni, kalau main hak dunia ni main, main kita mandi, orang tunggu kita mandi, orang juri, orang sabun kan, benda orang lah keluar pula, ada orang gosok kaki ni, bulu-bulu kita misal jenggot tak cukup, orang main cukup, nak pakai baju lah orang tolong bubuh baju, nak pakai kasut lah orang tolong bubuh kasut, nak pergi berjalan tak larat, orang angkat tu, orang angkat dua tiga orang angkat kita pil tak duduk, makan pula dia tolong suap, nak main pula ada driver, nak keluar orang buka pintu, dah keluar orang tutup pintu, kasut orang pegang, orang tolong buat keluar kan, kemudian main masuk pula, orang ada bodyguard. Tuan-tuan, di dunia hak orang macam ni, orang kaya yang boleh buat, sebab dia ada pelayan-pelayan yang sangat cukup, yang jaga mandi dia orang lain, yang jaga makanan dia orang lain, yang masa nak naik kereta lah orang lain, nak beli baju, semua dia ada pelayan-pelayan, orang panggil bodyguard. Kalau kita bayangkan, kalau di dunia bodyguard tu melambangkan orang tu mulia, hebatlah. Tuan-tuan, kita sebut ni tak akan sama dengan akhirat, sebab akhirat tu berjuta-juta kali ganda nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi perkhidmatan oleh petugas-petugas yang Allah berikan dalam syurga. Bahkan dalam satu hadis Nabi, digambarkan bahawa seorang hamba Allah yang rendah darjat dia, hamba Allah di dunia tu dia bukan tinggi biasa, tapi di ahli syurga yang rendah darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, rendah, yang paling rendah darjatnya, akan diberikan sebanyak 10,000 pelayan wildan. Seorang hak biasa ni, kita panggil hak bahasa kita kapcai, bukan motor besar, motor kapcai ni biasa ya, tapi dia masuk syurga, hak biasa ya, dia bagi apa? 10,000 pelayan yang akan layan kita. Dan setiap pelayan tu, saya sebut setiap pelayan tu, dia ada dua talam yang dibawa di tangan kanan dan tangan kiri. Dia buat apa? Tugas pelayan ni, dia jamu kita makan secukup-cukupnya, sampai kita rasa lagi seronok, lagi nikmat, lagi seronok, lagi nikmat. Saya sebut berulang-ulang kali tuan-tuan, di syurga kita makan bukan sebab kita lapar. Kita makan di syurga bukan sebab kita lapar. Di dunia kita makan sebab kita lapar. Dah kenyang pun makan lagi. Dah sengkak perut pun wajahmu, makan lagi. Di akhirat, makan ini adalah satu jenis nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang berkorban hidup mereka di dunia. Maka Allah bagi nikmat akhirat. Makan itu nikmat. Minum itu nikmat. Kan? Berseronok-seronok nikmat. Betul, Allah menceritakan tentang nikmat. Di antara nikmatnya, pelayan-pelayan yang telah melayan kan manusia ketika itu, dan akan dimakan semua 10,000. 10,000 tu kita makan habis. Tentu bayang, 10,000, dua talam, maksud kita makan 20,000 hidangan yang dihidangkan oleh pelayan-pelayan syurga. Habis tak? Habis. 20,000, kita kalau pergi nasi kedai nasi Arab, di bubuh talam sak ni. Talam sak tu, talam tu, kita orang Melayu boleh makan 5 orang, Arab makan seorang. Pun sengkak perut dah. Balik tu dia kena makan ayam apa asang asa kepin bagi lawah. Jadi akhirat bila dia makan lagi banyak, lagi nikmat, dia nak rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang layan? Wildan mukhalladun. Di kalangan lelaki-lelaki atau pelayan-pelayan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam syurga ni ada bidadari dan juga ada bidadara. Sudah tentu dah lelaki kita nak perempuan, bidadari. Kan? Perempuan takkan dia nak perempuan, dia mesti nak lelaki. Allah bagi peluang. Di hari akhirat tak ada, dia tidak ada sistem macam di dunia. Sistem di dunia ni Allah buat adalah untuk menguji manusia. Allah boleh bagi ya halal manusia. Allah bagi boleh halal ya manusia lelaki perempuan ni, boleh bagi. Tapi sebab ada peraturan untuk menjaga kan, nak menjaga maqasid syariah manusia di dunia. Sebab kalau Allah bagi, Allah benarkan benda yang Allah larang ni, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Sebab tu Allah larang. Hang nak buat juga boleh, tapi akhirat nanti aku bagi. Hang nak makan banyak mana, hang nak duit banyak mana, hang nak perempuan banyak mana, hang nak berkuasa tak kau mana, aku bagi semua. Di dunia saja Allah tahan sat, sebab dia sebagai medan Allah uji kita.
Lepas dah lepas ujian tu, barulah kita dapat di akhirat kelak kita berehat dengan kesusahan kita di dunia memperjuangkan agama Allah. Kita ada harta di dunia, habis harta kita kerana Allah. Kita ada duit, habis duit kita di dunia kerana Allah. Kita ada nyawa, kita korban nyawa kita di dunia kerana Allah. Kita ada anak-anak, kita guna semua anak-anak kita ke jalan Allah. Kita ada masa, kita guna masa kita ke jalan Allah. Bila balik akhirat, maka Allah kata, ambil semua apa yang kamu telah belanjakan ini sebagai ganjaran apa yang telah kamu belanjakan untuk jalan aku. Aku beri jalan kamu kemudahan di akhirat-akhirat kelak. Dalam perempuan muslimin muslimat sekalian, maka mereka ni, Ibnu Katsir mentafsirkan bahawa cantiknya wildan mukhaladun ni, petugas-petugas khadam-khadam ni ibarat permata yang bertaburan, yang tabak. Permata yang taburan ni, kita boleh bayangkan, mengelik kelak. Maksudnya betapa cantiknya wajah mereka, betapa muda, mereka takkan tua. Sonok tuan-tuan, kawan orang muda tak tua-tua ni, yang layan kita ni tak tua-tua. Kita sonok tuan-tuan, kita kan tua. Tapi hak pelayan kita takkan tua, dia takkan mati, dia akan duduk selama-lama. Cantik macam itulah cantik. 10 tahun, 20 tahun cantik macam itulah. No? Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala meringkaskan kenyataan mengenai satu nikmat yang mereka kecapi. Ia memandangkan kedudukan lebih tinggi, lebih besar dan lebih hebat berbanding nikmat yang sebelumnya. Bahkan tidak dapat dihitung dan tidak pernah terlintas dalam fikiran sesiapa pun selama berada di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ayat yang ke-20. Allah nyatakan dalam ayat ke-20. Allah kata apa? Allah menyebut wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wal mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di dalam syurga, di sana tu adalah satu isyarat pada syurga. Kamu melihat dengan satu nikmat yang sangat melimpah ruah dan suatu kerajaan yang sangat besar yang tidak ada tolok bandingnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. No? Maksud yang disebut oleh pengarang di sini maknanya apabila kamu melihat dari jauh ke dalam syurga, kamu akan nampak semua kenikmatan yang sangat luas dan sangat tinggi. Di samping selesa kesukaan yang dapat dirasai di dalamnya, kamu akan mendapat nikmat yang tidak dapat digambarkan serta kerajaan dan kekuasaan yang agung tidak terbatas. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Ayat ni cuma ceritakan dalam syurga ni, Allah kata, hampa nak banding nikmat apa lagi yang boleh banding dengan syurga? Cuba letak nikmat apa yang paling hampa, nikmat apa yang kamu sangat-sangat besar dalam hidup. Nikmat apa? Nikmat apa? Tidak ada kerajaan yang boleh memberi nikmat seperti itu. Tidak ada keistimewaan dan nikmat yang sebesar itu melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu nanti kita akan baca nanti, no? Bahkan kita nampak beribu-ribu perjalanan, puluhan ribu perjalanan kita dah nampak dari syurga Allah kepada kita. Rumah kita kita nampak dah. Berapa jauh? Kita kalau nampak 1 kilometer mahligai ni, kita besar dah sebab dia nampak. Boleh nampak 1 kilo, maksudnya tinggi lah bangunan tu. Jalan semakin jauh semakin hilang. Contohnya kita tengoklah ni, yang paling tinggi ni depan kita ni. Tahu mana? Abla nu. Menara Lok Setak. Menara Lok Setak, kalau kita jalan semakin jauh semakin hilang. Semakin hilang, semakin hilang. Sebab bumi ni dia bulat. Jadi kita jalan hilang, 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 hilang. Tapi syurga, kita nampak syurga tu, jarak kita dengan syurga tu puluhan ribu tahun. Tapi masih boleh melihat istana yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, tuan-tuan nak gambar besar mana tuan? Agak-agak besar-besar, besar mana? Kita ni baru, umur kita tak sampai 100 lagi. Dunia ni, Nabi Muhammad SAW, tahun hijrah ni, baru 1400 tahun. Tahun Masihi baru 2019. Kan? Tapi digambarkan perjalanan kita memakan masa berpuluh-puluh ribu tahun, jarak tu, kan? Tak tahu berapa kilometer, berapa ratus, berapa ribu kilometer, kita tak tahu. Tu pun kita masih boleh nampak lagi syurga yang Allah sedia kepada kita. Nampak? Allahu Akbar. Tuan-tuan, jadi Allah nak gambarkan syurga ni tak boleh bayang dengan otak. Tuan-tuan nak gambar besar mana syurga tu? Nak besar mana? Besar PWTC? Besar lagi. Besar yang Al-Burj di mana? Di Qatar. Kota ke Yaman, di kota apa?
Narabrush yang paling tinggi tu. Tinggi lagi, besar lagi. Tak ada nak banding. Isteri saya tahun 2001. Nah, ini cerita isteri saya 2001. Masa tu saya balik dah. Daripada mengaji Mesir, kami balik dua. Dia ada satu subjek dia nak kena ambil. Masa tu saya anak dua orang dah. Lepas tu bila dah beranak, dia pergi Mesir balik. Pi ambil satu subjek dia tinggal tu. Bila nak balik, sebab dia pelajar tajaan KPM, Kementerian Pendidikan. Bila nak balik, tiket. Ambil tiket, naik daripada Mesir, dia kena transit di Dubai. Dari Dubai, dia akan pergi Kuala Lumpur. Kan? Daripada KL, daripada Mesir, Egypt, Kaherah. Kaherah pergi ke Dubai, Dubai pergi ke Kuala Lumpur. Masa nak naik di Mesir, dia terlepas kapal terbang Egypt Air. Bukan pasal dia lambat. Kan? Sebab bila dia mai, dia bukan terlepas di Mesir. Dia mai nak naik kapal terbang tu delay. Bila delay 2-3 jam, maksudnya bila sampai di Dubai, kapal terbang hak Dubai nak pergi Kuala Lumpur tu pun terlepas. Kan? Daripada Mesir tu dia delay, bila delay sampai di Dubai, kapal terbang hak Dubai, kan? Hak Dubai nak pergi KL tu terlepas lah dah. Habis masalah. Sebab sangkut di Egypt, di Mesir. Sampai-sampai dia seorang-seorang perempuan. Tak tahu nak buat apa ni. Tiket kementerian pergi. Cakap Arab, orang Dubai ni cakap Arab tak sama dengan Arab Fusah. Dia macam Arab cakap orang putih. Dia try cakap Arab lah. Tak faham. Kan? Dia ambil jurusan bahasa Arab. Cakap bahasa Arab. Tak faham. Cakap dia macam pekat dia tu. Macam kita orang tolong cakap, hang nak pergi mana? Jadi orang putih tak faham. Kan? Orang Kelantan cakap, mau gimana tu? Kan? Dia tak faham. Cakap orang putih pun, mereka putih slang Arab, tak faham. Rezeki Allah masa tu, ada seorang orang Malaysia, orang Sabah yang bekerja. Kan, dia kata, puan orang Malaysia ya? Ya, orang Malaysia. Pasal apa puan? Saya tinggal di terbang. Ni tak tahu nak pergi mana, terbang nak ambil terbang mana, tak tahu ni. Kan, tinggal terbang, tak apa puan. Saya uruskan terbang puan. Dia pun urus, orang Malaysia, orang Sabah. Urus. Okay, puan akan bertolak pagi esok. Hari ni puan rehat dulu, saya akan sediakan limuzin untuk puan. Ini cerita betul ni. Puan tunggu di kaunter sekian, nanti ada limousine, puan naik limousine tu. Ni cerita macam mimpi, tapi bila Allah nak bagi, sekelip mata Allah bagi. Dia tunggu, dia main limousine, hak kita tengok dalam TV, hak jenis orang kaya pakai penyau. Hak jenis dia depan tu, dia tengah tu boleh duduk dua seat depan belakang tu. Belakang tu ada seat lagi, pak panjang tu. Dia naik, dia kata, Dia macam kalau kita kata, betul ke ni? Sebab orang naik tu, hanya jutawan yang naik. Sebab dia bawa limousin tu orang puan saya, dia bawa pergi satu hotel. Hotel tu bukan 5 bintang, bukan 6, tak 10 bintang. Dia kata, bila masuk hotel tu, dia tak pernah terbayang ada hotel yang lebih hebat macam istana. Hotel ni hotel untuk triple, untuk double, triple VIP punya. Naik nak mandi pun dia, nak naik pun dia ada kita tak tahu tekan tanpa dia tak tahu. Ada semua orang tolong buat, dia tak reti buat. Nak mandi pun tekan tak boleh. Dia punya canggih dalam hotel yang sangat canggih. Besar tu lah. Kan? Dalam hotel tu lah dia macam dengan, macam padang. Hotel. Tapi dia buat decoration tu. Kan? Dia kata, ya Allah. Hak benda ni, kalau dia cerita ke orang, orang takkan percaya. Aku boleh pi di Dubai, duduk hotel tahu 8 ke 10 bintang, dia pun tak tahulah. Naik limousine, jamu dia balik pun limousine dia ambil sampai ke airport. Saya nak cerita tuan-tuan, saya kena cerita pasal orang puan saya naik limousine. Dia bila dia duduk tempat tu, dia rasa macam, ya Allah, ni anugerah apa Allah bagi ni. Sampai aku dapat Allah bagi ni. Tak dia sangka-sangka aku boleh pergi hotel yang 10 bintang. Tak ada pernah aku cerita-cerita apa nak pergi. Zaman tu tak ada handset, tak ada kamera. Dia pun tak ada handset. Saya pun close contact dengan dia. Dah 4 hari kot tak boleh contact. Kira nak telefon Wisma Putra. Cuba baca Yasin. Kau orang curi tengah jalan. Tapi takdir Allah. Allah berikan kepada Allah. Bagi nikmat dan tengok di Dubai tu. Sebuah negara yang sangat kaya. Dubai sangat kaya. Sangat mewah. Sampai hotel tu tak terbayang macam mana. Itu baru hotel dunia. Bayangkan kalau bukan hotel. Mahligai kita di akhirat kelak. Saya cerita semua tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan nampak macam kelazatan. Saya pun tak tahu macam mana. Saya nampak, wow, hebatnya syurga Allah sedia untuk kita ni. Kan? Kita hak orang ambil limousine, hak orang ambil dengan limousine yang panjang, ada pelayan buka pintu, tutup biku pintu. Ada orang tunggu lagi di hotel.
jaga sekuriti kita. Kita rasa macam, ya Allah, aku ni siapa? Aku bukan menteri, aku bukan presiden Amerika, tapi orang jaga kita, bagi servis, kita dah rasa bangga. Bayangkan kalau akhirat ada beribu-ribu ya tufun mengelilingi kita, jaga kita. Sangat hebat bila mereka menjaga kita, mereka menjaga kita dengan bersungguh-sungguh. Sebab tu Allah sebut, Allah kata apa? Nikmat yang aku bagi dalam syurga ni tak ada siapa yang boleh imagine. Sebab dia adalah nikmat yang paling besar Allah berikan pada kita. Jadi Allah kata, ambillah syurga, daripada kamu ambil neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan gambaran pakaian dan perhiasan mereka pada ayat yang ke-21. Habis Allah cerita tentang syurga, Allah cerita tentang pakaian pula. Aliyahum thiyabu sundus, aliyahum thiyabu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam syurga mereka pakai pakaian hijau. Sundusin khudrun wastabraq. Kan? Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraba. Tu syaraban tuhura. Dan mereka makan dengan pakaian yang pakaian tersebut digambarkan dengan khudr. Khudra, khudra, khadar. Khudrun wa istabraq. Dengan pakaian yang hijau. Wa istabraq dibuat daripada suatu tenunan, disebut sebagai tenunan itu ialah tenunan sutera. Dan mereka juga, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan yang diperbuat daripada perak. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka pula sebuah minuman, syaraban, minuman tahura yang sangat bersih. Wahulu, Allah telah menghiasi mereka. Asawira min fiddatin, gelang-gelang di tangan mereka. Min fiddatin ni adalah perak. Wasaqahum, wasaqahum, Allah memberi minum. Rabbuhum, siapa bagi minum? Allah, Tuhan mereka. Syaraba, dengan sebuah minuman tahura. Sifatnya, sifat minuman ni adalah sangat bersih. Minuman ni minuman bersih. Tentu ingatlah kita mengaji dalam 3 minggu lepas, Allah bagi ayat apa? Zanjabil. Ayat zanjabil ni ayat halia. Kafura, ayat kapur. Kan? Hak ni pula Allah main, ada lagi ayat lain yang kau bagi pada ahli syurga. Apa dia? Ayat tahura, ayat yang sangat bersih Allah bagi pada kita. Maknanya dalam tafsir sebut apa? Pakaian yang mereka gunakan ialah pakaian, bukan pakaian biasa, bukan cotton. Dia pakai apa? Dia pakai pakaian sutra. Yang sutra ni sangat halus, sangat sejuk, sangat lembut, sangat selesa sutra. Di dunia lelaki tak boleh pakai sutra. Masa apa? Ini ujian Allah. Sutra hanya boleh dipakai oleh seorang wanita. Ada orang kata, wallahu a'lam, ada orang kata lelaki yang dapat penyakit yang suka pakai sutra, dia akan cepat dapat penyakit kuk. Saya tak tahulah orang kata. Tapi kita yakinlah bila kita buat benda yang Allah tak bagi buat, Allah ni dah tahu dah apa benda yang tak boleh kita buat. Kita buat juga, kanser akan cepat jadi pada kita sebab kita pakai benda yang Allah tak bagi. Sebab tu Allah kata, jangan pakai. Kita kata, hak orang pakai pun tak ada apa, hak tak pakai kanser banyak. Tu ujian Allah. Jangan bertikai. Kita hanya mengkaji. Ada orang kata kan, Ustaz, hak hisap darah tak mati-mati Ustaz, hak tak hisap darah mati awal. Adakah tuan-tuan nak berhujah tu bagi kita boleh hisap darah? Dia kata dadah tu membunuh. Dadah tu merosakkan. Dadah tu memiskinkan. Ustaz, hak hisap dadah tu kaya. Hisap dadah tu dia umur panjang Ustaz. Dia hisap dadah dari kecil sampai ketua dia hisap dadah. Tak mati-mati pun Ustaz. Hak Ustaz ni, hak tak hisap dadah ni mati awal. Adakah kita boleh guna hujah tu nak mengatakan orang hisap dadah tu tak boleh hisap dadah? Tak. Kan kita buat kajian saintifik. Sebab Allah mengetahui bahawa apabila Allah melarang sesuatu, pastilah ada benda yang Allah tak boleh guna tu ialah benda yang bertentangan dengan sistem. Mungkin sistem biologi manusia, sistem fizik manusia, sistem kimia yang ada dalam kita ni, Allah buat ni, Allah tahu dah. Yang Allah tak bagi, Allah tahu, Allah buat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain yang sama dengan ini, surah Fatir, no? Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Nah, maknanya kadang-kadang mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas. Dalam ayat ini cerita tentang kita dipakai gelang apa? Gelang perak. Ada ayat disebut gelang emas.
Maksudnya di akhirat-akhirat kelak Allah benarkan benda yang haram atas dunia ni, Allah benarkan kita buat di akhirat. Pertama, boleh ada pelayan-pelayan yang berlainan jantina. Lelaki dilayan oleh perempuan, perempuan dilayan oleh lelaki. Di dunia tak boleh. Di dunia tak boleh minum arak, di akhirat boleh minum arak. Di dunia lelaki tak boleh pakai sutera, di akhirat boleh pakai sutera. Di dunia lelaki tak boleh pakai fitbah, tak boleh pakai emas, di akhirat boleh pakai emas. Zahab, boleh pakai zahab. Apa lagi? Jadi Allah buat ni sekadar Allah nak uji, hang boleh ikut aku tak? Kalau hang boleh ikut aku, apa yang aku larang atas dunia, kan? Aku akan bagi balik habuan kamu di hari akhirat kelak untuk kamu buat apa yang kamu nak buat. Kan? Dan ayam yang Allah sebut ayam tahura ni kita minum, bila kita minum, kita minum dia akan keluar pancaran ayam ni di celah-celah kulit kita. Dia keluar dengan bau kasturi. Saya tak terbayang macam mana. Diminum-minum keluar kuat. Jadi peluh. Peluh jadi minyak wangi. Tak payah nak pergi beli minyak esen yang orang nak jual tu. Dia keluar minyak wangi. Dia bukan keluar kuat kencing, tapi dia keluar dengan minyak-minyak wangi. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jadi orang-orang yang ketagih dengan syurga, dia nampak nikmat ni, dia akan kejar, dia akan ligan nikmat yang Allah sediakan kepada orang-orang yang mahu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang sejenis minuman yang lain untuk mereka. Ia tidak dicampur dengan kapur barus. Sebut tadilah. Halia lain, hak kapok lain, kafura lain, zanjabil lain. Hak ni lain pula Allah amai. Allah katakan apa dia? Tahura, ayat yang bersih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi mereka sejenis lagi minuman, iaitu minuman yang dapat menyucikan batin, perasaan hasad dengki, kejahatan, khianat dan segala macam akhlak buruk. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kataan tahur membawa maksud segar dan suci, yakni air tersebut tidak mengandungi najis dan tidak tercemar dengan kotoran atau dan tidak disenangi oleh fitrah manusia atau yang ada kena mengena dengan najis. Minuman tersebut akan keluar dari badan dalam bentuk berpeluh dan bau kasturi. Ha ni ada sini. Tuan dan puan-puan, Allah menyatakan bahawa ayak ni berkatakan ayak yang boleh mengenyangkan, tapi dia membersihkan apa yang ada pada batin kita. Oh, ada lah. Tak ada. Zaman dunia tak ada ayak ni. Kalau ada dunia ayak ni, orang jual katalah ni, ayak ni kata ni ayak ni kan. Ni tuan-tuan, ayak yang saya jual kalau tuan-tuan minum dah ni, hilang perasaan dengki. Saya tak mahal. Kalau di pasar RM10,000, saya jual RM5,000 eh. Orang RM5,000 orang sanggup beli untuk bagi anak-anak minum. Tuan-tuan ni, bagi ni, saya garanti tuan-tuan. Bila tuan-tuan minum ayam saya ni, anak-anak dia hilang perasaan dengki, jadi baik. Dia rajin semayang, rajin pergi sekolah, skor A, pandai. Tuan-tuan minum ayam ni, saya jual RM5,000 tuan-tuan. Kita akan sanggup beli 10 botol. Tapi di dunia tak ada garanti. Kalau orang kata, tuan-tuan garanti tuan-tuan, saya buat ayam, saya baca pengalaman saya, anak minum garanti lega. Tuan-tuan, dia mohong. Dunia tak ada garanti. Yang garanti hanya Allah. Kita pakai pun, kita bukan garanti, kita pakai waranti. Waranti ni dia tahap dia. Waranti 2 tahun. Sebab lepas buat kajian dah. Aircon tu tahan, sebenarnya tahan 4 tahun. Tapi dia bagi waranti 2 tahun. Kalau 2 tahun berlaku dengan kerosakan teknikal, kami perbaik sebab lepas dah kaji dah. Aircon yang boleh hidup 4 tahun tanpa rosak. Dia bagi 4 tahun ni. Kereta 5 tahun servis. Waranti 5 tahun kereta. Sebab dia tahu lah kereta dia payah rosak. 5 tahun. Tapi Allah garanti, Allah bagi pada kita tahura sampai bila-bila Allah bagi pada kita. No? Kemudian Allah sebut lagi pada ayat yang 22. Kita habis tu yang mana ni. Allah sebut dan Allah akhiri pada ayat yang 22. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah semua sesungguhnya ini adalah untuk kamu. Siapa dia? Manusia yang ahlul abrar, yang ingin ke jalan ke syurga sebagai balasan dan amal usaha kamu di dunia dulu adalah dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam ni Allah buat sebagai penghargaan pada manusia di hidup yang menghargai nikmat nyawa yang diberikan oleh Allah
maka layak Allah balas akhirat dengan penghargaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pengarang menyebut maknanya dikatakan kepada golongan al-abrar yang bersenang-senang dalam syurga sebagai suatu penghormatan dan penghargaan. Jenis-jenis nikmat yang disebutkan itu adalah untuk kamu sebagai balasan kepada amalan yang telah dilakukan di dunia dulu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang sangat banyak meskipun amalan kamu sedikit. Derma seringgit dapat syurga. Mai semayang sekali ya, 5 kali ya semayang dapat mahligai. Nak kereta motor kat pecah kereta kancil dia, tapi Allah bagi nikmat mahligai, bidadari, bidadara, buah-buahan, pokok rendang, ayak kafur, ayak zanjabil, ayak bersih, kan? Kemudian kaksun. Derma seringgit dia pun. Tapi manusia tak nampak, dengan sedikit tu Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mendapat segala yang apa Allah nak berikan pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini semua adalah ganjaran Allah disebabkan kita taat pada Allah. Oleh itu kesimpulan pada fasa yang kita baca dalam surah ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Insan fasa yang kedua ini, secara kesimpulannya bahawa tuan-tuan tidak rugi kalau tuan-tuan taat pada Allah walaupun benda itu kecil. Walaupun nampak di jalan, nampak benda yang boleh menyakitkan hati orang, kita buang duri, buang paku, buang skru. Kerana fikir, ini takut membaikkan orang, aku buat kerana taat pada Allah. Tuan-tuan, Allah ganjarkan di hari akhirat. Kita tinggalkan sesuatu yang Allah murka dengan takut tak dapat rezeki pada Allah. Contoh sebagai kita jual air daun ketum sebagai punca rezeki kita. Saya kata, tinggal abang, jangan jual air daun ketum sebab Allah tak bagi. Tak boleh lah ustaz, kalau saya tinggal saya nak berniaga apa? Hak ni lah cakap mata pencarian saya. Taat pada Allah. Bila taat pada Allah, Allah akan ganti dengan rezeki kot lain. Jalan untuk dapat duit bukan kot ni saja, banyak jalan. Allah akan buka jalan. Itu baru jalan dunia. Jalan akhirat Allah kata, kamu tinggal sesuatu kerana Allah, aku berikan kepada kamu apa? Aku beri syurga dan nikmat-nikmat syurga kepada kamu. Tuan-tuan, buat kerja sikit dapat banyak, tuan-tuan, mana nak ada lagi sangit dapat rumah banglo sebiji? Tak ada. Bagi sangit rumah banglo harga sangit, siapa nak jual? Rumah berantu pun orang tak jual harga sangit. Ya? Syurga bagi sangit, Allah balas mahligai syurga Allah. Saya sebut sangit ni nak bagi tuan-tuan faham lah, bukanlah sangit maksud buat sikit ya? Sebab tuan-tuan, kita tak ada kemampuan buat banyak. Nak bayar nilai dengan nilai syurga, nilai mahligai, nilai istana yang dalam sistem ekologi dia tu, agrosistem dalam syurga, ekologi dalam syurga tu, tak boleh difikir, tak boleh dibayangkan seperti dunia. Tak tahu lagu mana. Nak beli apa ni, sistem dunia macam sistem hidup macam tu bukan bilion ringgit dah, tak ada, tak ada, dia tak ada unlimited infinity, tak tahu nak bayangkan apa dah. Tapi Allah bagi pada kita, pada mereka yang mulakan hidup perubahan bermulakan dengan sedikit. Yang tak pernah semayang, dia mula belajar semayang. Yang tak pernah baca Quran, dia gagah, dia baca Quran, dia belajar Quran. Yang tak pernah main masjid, dia main masjid duduk di luar dulu, lama-lama dia masuk dalam. Jangan duduk lama-lama sangat sampai tak masuk dalam. Dia pergi main Jumaat, dia duduk di luar dulu. Tapi jangan duduk luar lama-lama, belajar masuk dalam. Masuk dalam pula jangan main handset. Sebab apa kita nak dalam hidup ni? Dia ada apa? Perubahan hidup. Kan? Lepas tu bila buat sikit, Allah bagi banyak. Buat banyak. Tak perlu buat banyak. Yang penting kita buat dengan ikhlas. Itqan. Kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita bicarakan pada malam ini, Allah bagi kita kekuatan pada kita untuk mendapat syurga Allah. Kita doakan dengan sedikit amalan tuan-tuan berkorban, saya berkorban, kita semua berkorban, main ke masjid. Kemudian ada program ni hari Sabtu, hari Khamis ni ada program di masjid, ada Ustaz Asli Bollywood, saya tengok dalam iklan, ramai memakmurkan masjid. Di surau kita tak ada orang, surau kita mati, kita hidupkan surau kita. Bila surau mati, tuan-tuan pergi hidupkan azan, qomat, semayang sorang-sorang, tak ada orang. Tuan-tuan telah menghidupkan jasad yang telah mati. Dalam kampung, dalam taman, dalam qaryah kita, bila mati masjid, mati surau, maksud kampung tu mati.
Tuan-tuan hidup balik ke puan yang mati tuan-tuan. Pahala tuan-tuan jangan tanya saya ni. Tuan-tuan hidup ke rumah Allah walaupun dia surau, hidup rumah Allah sangat luar biasa. Tuan-tuan, hiduplah kita mencari redha Allah. Allah pasti memberikan ganjaran penghargaan kepada kita yang sangat luar biasa insya-Allah mudah-mudahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa tawaffaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fattaqil lahumma rabbi tutaha wa limudah wahdaha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yakhfa wa shrah sudurha bi faydil iman bik wa jami' tawakkul 'alaik wa ahya bi ma'rifatik wa minha 'ala syarr fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil 'alamin taqabbalallahu